Kemudian dari pengembangan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Klungkung, ya, ternyata ya, yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana yang serupa, TKP-nya ada di wilayah Polres Bangli sebanyak 5 kasus, ya, 5 TKP. Kemudian di wilayah Polres Gianyar itu terjadi 15 TKP, dan di Polres Klungkung sampai sekarang ini baru diakui hanya satu, ya. Dan dari pihak Satreskrim terus berupaya semoga bisa mengembangkan lagi sehingga bisa mengungkap, ya, kejahatan-kejahatan yang lain yang pernah terjadi di wilayah hukum Polres Klungkung yang berhubungan dengan kejadian pencurian kendaraan bermotor. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.